Nah, di selanjutnya kita akan lihat bagaimana di Palembang, Sumatera Selatan yang tampaknya akan berawan. Palu ini cantik sekali, tampak clear sekali, cerah. Tadi laporan dari Andre Senaga dari Palu, memang Andre sendiri sudah pas viral dia di sana melaporkan saking cerahnya kota Palu. Nah, ada beberapa titik lainnya yang kita pantau. Yogyakarta ini yang sedang dilihat dari pantauan live dari Yogyakarta, dan tampaknya di sini juga clear kondisi cuacanya sehingga cukup jelas fase gerhana matahari yang sudah mulai menuju ke tengah nih bulannya, yang sudah mulai hampir. Ya, selanjutnya kita lihat juga pantauan di Ternate. Nah, Anda bisa lihat ada sedikit awan di sana meskipun cukup terang juga terlihat bagaimana matahari di sana masih belum tertutup benar dengan bulan. Satu persatu akan kita pantau, memang di bagian Indonesia Tengah dan juga di Indonesia bagian barat yang enggak berbeda waktunya untuk kita melihat pantauan gerhana matahari total. Oh, tadi kita sempat memperlihatkan kepada Anda bagaimana proses jalannya matahari yang dihalang oleh bulan ini. Memang kalau kita ibaratkan sebuah titik hitam, yaitu titik mendaratnya bayangan bulan itu bergeser dari barat Indonesia menuju ke timur Indonesia. Iya, sayangnya Palembang tidak terlihat ya, karena berawan ke kanan atas. Betul, kanan atas ini adalah Palembang. Ramai sekali masyarakat di sana. Masih ada harapan, tapi paling tidak untuk fase-fase awal ini tampaknya mereka harus melewati pembukaan dari gerhana matahari ini ya. Semoga nanti pas penuh bisa. Betul. Sudah sempat kita lihat sebenarnya pantauan dari cuaca ini sebelumnya di Studio Sapa Indonesia. Bagian luar dari Studio Sapa Indonesia ini sudah hadir tamu-tamu kami